Oke, bertemu kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di CIC, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba berbincang-bincang santai, yaitu terkait dengan isu yang cukup ramai diperbincangkan di ruang publik kita. Dan juga kita akan coba melihat dari aspek konseptualnya. Nah, konseptualisasi ataupun konsep yang dimaksud yaitu sebetulnya konsep dasar dari teman-teman mahasiswa khususnya di jurusan sosiologi, yaitu di pengantar sosiologi ada konsep yang memang lebih khusus terkait dengan agen sosialisasi. Nah, sebetulnya bagaimana kasus yang ramai diperbincangkan yaitu terkait dengan maraknya terorisme dan akhir-akhir ini khususnya juga di beberapa tahun terakhir marak ataupun lebih menyasar gitu ya sebagai salah satu pelakunya katakan adalah perempuan. Nah, bagaimana sebetulnya hal-hal ini ataupun kasus-kasus ini tidak muncul kembali di kemudian hari. Nah, yang pertama saya akan coba lihat dari agen sosialisasi keluarga. Bahwa keluarga merupakan institusi utama dalam membentuk seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks terjadinya teror yang ramai di hari ini, tentu aspek doktrinasi ya kalau boleh saya katakan itu ataupun indoktrinasi pemahaman pemikiran yang ya katakan yang lurus begitu ya kalau dalam konsep sosiologi itu konformis gitu ya yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Tentu masyarakat dalam hal ini tidak juga dapat dilepaskan dari konteks agama masyarakat dalam konteks Indonesia di sila pertama ketuhanan yang maha esa mengakomodir 6 agama. Tentu pemikiran-pemikiran yang berdasar kepada hal tersebut. Oke, kembali kepada agen sosialisasi keluarga bahwa keluarga memang harus menjadi landasan utama dan penting untuk mensosialisasikan bagaimana sebetulnya pemahaman, pemikiran yang lurus begitu ya. Tentu di keluarga ini katakan ya indoktrinasi pemahaman, pemikiran yang lurus agar tidak munculnya ekstremisme dan lain-lain di sini perlu diperkuat kembali gitu ya. Karena gagasan dari bincang-bincang hari ini adalah memperkuat agen sosialisasi untuk mencegah teror ataupun radikalisasi ya, seperti itu ya. Biar berima gitu ya, berujungnya isasi. Ya, kembali kepada agen sosialisasi yang pertama itu, keluarga di situ memang harus benar-benar diperkuat kembali aspek ini ya, sangat penting gitu ya. Karena memang keluarga ini bisa menjadi pengontrol juga, pengontrol sosial dari pemikiran-pemikiran yang kemudian dapat muncul di luar sana begitu ya. Nah, yang apa namanya? Yang berikutnya adalah agen sosialisasi di sekolah gitu ya. Sekolah dalam hal ini memang luas dalam arti bagaimana dalam tingkat terbawah, katakan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai juga ke tingkat perguruan tinggi yang notabene bahwa akan banyak muncul pemikiran-pemikiran yang mungkin saja berbeda dengan pemikiran yang dibawa sebelumnya gitu ya. Bisa saja menjadi tidak lurus ataupun memang dapat memunculkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim dan lain sebagainya. Nah, di agen sosialisasi ini memang penting juga peran dari institusi pendidikan yang mampu memberikan sosialisasi begitu ya. Dalam arti sosialisasi di sini seperti tadi yang pertama ya di institusi keluarga bukan berarti si ibu ataupun si bapaknya memberikan apa namanya ceramah ataupun sebagainya, bukan seperti
itu tok gitu ya, tapi dengan melakukan ya kumpul-kumpul, membicarakan hal-hal yang santai gitu, tapi dengan dibawa kepada hal-hal yang sifatnya ada ikatan-ikatan sosial begitu ya, ada ikatan-ikatan kekeluargaan yang tinggi begitu ya. Dan memang tentu kan pembelajaran di setiap keluarga itu berbeda ya, artinya sesuai dengan katakan terkait konteks agama. Kalau yang Muslim itu dengan ya saling mengingatkan untuk sholat, untuk apa namanya, untuk ya mendiskusikan bagaimana sunnah-sunnah untuk beribadah dan sebagainya. Begitu juga dengan agama lainnya. Nah, ini penting untuk diperkuat. Begitu juga di perguruan tinggi dan institusi yang otoritas terkait pun harus memberikan katakan dari mulai kurikulum dan sebagainya, ini harus harus memang saling menguatkan. Nah, yang ketiga, agen sosialisasi yang ketiga yaitu adanya apa itu kelompok peer group gitu ya. Peer group di sini kita tarik dari yang tadi institusi pendidikan pada bagaimana sebetulnya masyarakat ataupun seseorang ini berkumpul dengan kelompok yang dikatakan kelompok dekatnya gitu ya, lingkar dalamnya gitu, baik itu kelompok peminatan, peminatan dalam arti sesama hobi ataupun pada akhirnya pada suatu pemikiran yang sama begitu, itu ada kelompok-kelompok tertentu yang memang kelompok ini juga tentu harus harus apa namanya, harus diperkuat gitu, diperkuat dalam arti bagaimana sebetulnya pemahaman ataupun pemikiran yang memang selaras. Selaras seperti apa? Yang tentu dalam konteks ini adalah sesuai dengan pemikiran yang lurus, sesuai dengan apa itu? Sesuai dengan, kalau dalam konteks negara adalah dalam konteks ini ya agama misalkan, dengan merujuk pada sila yang pertama ketuhanan yang maha esa, ataupun juga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia begitu ya, dengan dasar negaranya adalah Pancasila. Terlalu abstrak begitu ya, tapi intinya adalah bahwa setiap aktivitas ataupun kegiatan yang sifatnya lingkar dalamnya ini harus memang yang dapat selaras dengan tadi ya, konformis begitu ya. Dan yang ketiga yang perlu diperkuat juga adalah bagaimana sebetulnya ruang publik begitu ya, ruang publik media sosial yang marak hari ini memang sedikit banyak, malah banyak menyumbang bahwa pemikiran-pemikiran yang bersifat ekstrim ataupun bersifat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat Indonesia pada khususnya begitu, banyak juga kasus yang memang dalam konteks awal dari pembicaraan kita ada perempuan katakan yang banyak terpapar juga dalam informasi-informasi ataupun dari media sosial. Ini memang perlu perlu adanya suatu apa namanya narasi gitu ya, pembendungan narasi yang tentu narasi ini yang mengarahkan kepada narasi yang lurus tadi, saya sering menyebutkan itu ya untuk bahasa dalam pembahasan kali ini, yang artinya bahwa ketika misalkan narasi di ruang publik yang cukup banyak terkait dengan bagaimana paham-paham ekstremisme gitu ya, yang akhirnya hanya menjabarkan katakan konteks diksi jihad itu misalkan dengan fisik berupa perang ataupun sebagainya, narasi ini harus di-counter juga dengan narasi publik yang meng-counter itu begitu. Artinya perlu ada penguatan juga aspek ini, ruang publik media sosial kita gitu. Bagaimana sebetulnya kalau dalam konteks Islam gitu, agama Islam, narasi publik yang menguat di ruang publik itu harus yang rahmatan lil alamin, katakan seperti itu dan sebagainya. Nah, agen-agen sosialisasi ini sekurangnya yang saya sebutkan empat ini
memang perlu diperkuat gitu ya. Yang pertama utama adalah dari institusi yang awal begitu, yaitu keluarga begitu, yang pada akhirnya ketika muncul kepada institusi yang berikutnya ada sekolah ataupun peer groupnya, dan yang kemudian ada di apa namanya di ruang publik, ini akan saling menguatkan, dan di institusi keluarga yang menjadi titik awal di situ ya, sehingga kemudian saling menguatkan. Oke, semoga ada manfaatnya dan ada benang merahnya yang bisa diambil di antaranya, itu bahwa apa namanya fenomena akhir ini terkait dengan terorisme begitu ya, yang semakin mengkerucut menyasar perempuan sebagai pelaku terornya. Ini memang perlu ada penguatan terhadap agen sosialisasi seperti itu. Dan ini sebetulnya merupakan materi bagi teman-teman S1 begitu ya, sebagai pengantar di ada satu mata kuliah yaitu pengantar sosiologi. Dan untuk masyarakat umum juga mungkin bisa mempelajari materi ini, dan saya kira ini materi dasar dan sangat penting untuk melihat dan mengcapture fenomena yang hari-hari ini ramai. Terima kasih, sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.